Sahabat Mombi, musim hujan sudah tiba. Jangan lupa membawa payung atau jas hujan saat pergi keluar rumah ya. Sekarang kita membuat payung dari plastisin yuk. Ikuti langkah-langkahnya ya. Untuk membuat payung, kita membutuhkan plastisin dengan 3 warna yang berbeda. Kali ini Mombi memilih warna oranye, biru, dan merah. Pertama, ambillah plastisin warna oranye. Tekan-tekan dengan kedua tangan. Lalu, buatlah bentuk setengah lingkaran. Bentuklah bagian bawahnya dengan jari sehingga bergerigi. Ambillah plastisin warna biru. Buatlah bentuk memanjang seperti ini. Bagian bawahnya dibentuk menjadi melengkung seperti ini. Bagian ini akan menjadi gagang payung. Letakkanlah bagian ini di bawah payung. Buatlah bulatan kecil dari plastisin warna biru. Letakkan bulatan itu di atas payung. Buatlah garis-garis berbentuk memanjang dari plastisin warna merah. Lalu, letakkanlah pada payung seperti ini. Nah, payung kita sudah jadi. Sahabat Mombi, ada berapa garis-garis berwarna merah pada payung ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, benar, ada 8. Sahabat Mombi, sampai bertemu di video kreasi selanjutnya ya. Sampai jumpa. Nah, agar kalian tahu video-video terbaru dari Majalah Mombi, klik subscribe channel YouTube Majalah Mombi ya. Sampai berjumpa lagi. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.